Ada operasi pada pagi ini bermula daripada seawal pukul 8 pagi jadi kita telah dispatch anggota kita seramai 24 anggota lah. 24 anggota terdiri dari ada 2 unit PPDA bergerak secara menggunakan bot di Payajara sana, dan ada lagi 3 grup. Kita bermula daripada sektor awal tempat dipercayai kenderaan ini terbabas dan masuk ke sungai Buloh ni, dan lagi 2 pasukan lagi menyusul sampai ke bahagian selatan lah, ke dipercayai kawasan Payajara, ambil ke kawasan Payajara. Jadi setakat ni masih apa, kita tak dapat mengesan lagi. Kita cuba cari, kita akan sasarkan bergantung kepada kedudukan kontur sungai yang sempit. Kita akan fokus ke situ lah. Kita akan teruskan sehingga mangsa dikesan. Jika keperluan, kita akan panggil unit yang tambahan lah untuk menambah kita punya anggota pencarian ni. Kita buat masa ni, kita masih kekal lagi 24 orang ni untuk mencari. Kalau masih kita gagal, kita akan cuba menambah kuantiti pasukan khas lah untuk dalam mencari dan menyelamat ni.